Colony collapse disorder atau penyakit yang memusnahkan koloni lebah membuat populasi lebah Amerika turun 44% tahun lalu. Ini mengkhawatirkan sebab lebah adalah polinator bagi sebagian besar hasil pertanian yang kita makan. Namun tak disangka lebah madu mampu bertahan di kawasan kota besar. In the city, we have a very green canopy in D.C. And one of the major sources of nutrients for the bee is tree pollen and tree nectar. Menurut peternak lebah Jeff Miller, dibandingkan pedesaan, kawasan urban bisa menjadi suaka bagi polinator seperti lebah. Lapangan rumput dan tanaman seperti jagung dan kedelai yang banyak di pedesaan tak banyak memberi pollen bagi lebah desa. Memanfaatkan kawasan hijau kota Washington D.C., Jeff Miller memulai DC Honeybees, organisasi yang telah membantu ratusan orang beternak lebah di atap dan pekarangan. There's a dearth of pollinators in the cities. There aren't a lot of natural pollinators. So to have a pollination guru like a bee is a real benefit. Menurut Jeff, setiap sarang lebah di kota bisa memproduksi 50 kg madu, dua kali lipat lebah pedesaan atau pinggiran kota. Manfaat lainnya, taman urban yang sejuk dan subur. I've certainly experienced substantial benefits to those gardens. The strawberries were just exploding with actual fruit, which is a sign of strong pollination. Ternak lebah di kota tak akan menyelesaikan masalah musnahnya koloni lebah yang disebabkan oleh stres, pestisida, dan parasit. Namun menurut Jeff Miller, setidaknya kita tahu lebah mampu berkembang biak dalam berbagai kondisi. We've helped 300 people over 7 years. We're a drop in the bucket. We were never going to be a solution to the crisis, but we wanted to raise awareness. Peningkatan kesadaran masyarakat ini diharap akan membantu masa depan lebah. Lebah madu merupakan mata rantai penting dalam produksi pertanian Amerika Serikat. Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan koloni lebah madu yang dikelola para peternak menambahkan sedikitnya 15 miliar dolar produk pertanian melalui peningkatan mutu dan kuantitas panen. Kolapsnya koloni lebah selama 10 tahun terakhir terus menjadi perhatian pemerintah dan industri pertanian negara ini. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.